Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, beserta seluruh jajaran. Kami jelas ketiga partai sudah menandatangani piagam di mana salah satu butir yang paling penting adalah selain mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang, membawa semangat dan gerakan perubahan dan perbaikan, kami juga ingin memberikan ruang yang luas kepada calon presiden kami untuk bisa menentukan pasangannya. Ada kriteria-kriteria yang beliaulah yang akan paling tahu dan paling menentukan pada akhirnya. Jadi itu semua sudah kita serahkan ketiga partai, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS. Jadi saya pikir kebersamaan yang dibangun hari ini merupakan bagian dari memperkuat ikhtiar tersebut. Karena ada juga butir yang disampaikan pada saat press conference kemarin, bahwa ketiga partai ini ada tim kecil yang juga diminta untuk membantu, memberikan masukan, advice, walaupun sekali lagi keputusan akhirnya ada di Capres. Ini adalah sebuah ruang, bukan hanya ruang akomodasi, tapi juga ruang yang sangat penting bagi semua yang terlibat dalam proses panjang ini. Nah, mudah-mudahan hasil yang terbaik yang berikutnya.